Halo teman-teman semuanya, kembali lagi ke channel saya. Dan hari ini kita akan melakukan faculty tour. Nah, untuk yang pertama ini kita akan tour di Fakultas Ekonominya GKU. Kita lagi di lantai satunya gedung Fakultas Ekonomi. Nah, di sini itu kalau lantai satu biasanya buat belajar ya. Belajar. Tempat nongkrong. Tempat nongkrong juga di sini. Ya, student unionnya juga di sini. Tempat ya, itu kan ada tempat duduk buat ya, belajar-belajar gitulah, Mas. Pokoknya terus cozy lah, cozy banget. Iya, cozy lah. Kalau di sebelah sananya, ya. Itu nanti ada kafe juga. Oh. Arabus Cafe. Nanti ikut kita coba lihat ya. Nah, nanti coba lihat kita. Oke. Arabus Cafe-nya. Ini lokasinya ya, tepat di lantai 1. Gedung sebenarnya gedung KUIC ini. Tapi ya karena kita sampingan jadi orang-orang ekon juga sering di sini. Itu Mas akhirnya sering nongkrong di situ juga. Sepertinya. Cuman di sini ya harganya ya sandaran kafe lah. Yeah. Ini banyak tempat duduk terus ya. Tapi asik ya di fakultas tuh ada kafe itu ya. Iya. Keren ini banget. Jauh-jauh kalau mau ke kafe ya kan. Iya. Keren banget sih. Oke. Okay. Kita lanjut. Oke. Okay. Jadi khusus untuk mahasiswa master ekonomi. Kita nanti kita ke lantai 4. Oke. Okay. Jadi ini student room-nya master ekonomi. Wah. Keren, boy. Kalau sebelah sana biasanya tempat kelas. Kelas cuman sekarang lagi dikunci karena pandemi masian kan. Jadi belum ada tatap muka kalau di kan. Jadi ini adalah ruangannya, Mas. Ruangan student ya? Iya, ruangan buat belajar khusus master. Khusus master. S3? Itu bisa juga di sini. Wow. Keren banget, coy. Cozy banget. Iya, kita masuk. Wis. Desainnya ya industrialis gitulah. Anda sombong atau apa ini? Anda lagi sombong atau lagi bercanda nih? Lagi nggak jadi. Nope. Coba Mas Akhir, ini coba dijelaskan di sini fasilitasnya apa aja? Fasilitasnya kita bisa nugas di sini, bisa apa namanya mengerjakan apapun. Di sini 24 jam open kalau nggak takut ya malam-malam. Tapi biasanya teman-teman itu maksimal paling jam 9-10 kadang sudah balik. Oh, jadi ini 24 jam bisa di sini? Sebenarnya bisa. Gila. Bisa, ya. Di sini ya kalau mau yang AC di sini, kalau yang mau alami sebelah sana nanti. Ya. Ya. Di sini ada apa aja nih? Ini meja ya? Meja. Ini kursinya, kursinya kayak gini loh, enak banget loh kursinya. Iya. Ini bukan kursi ecek-ecek nih. Yang nyaman buat kerja lah intinya ya. Iya. Ini juga kayak kursi. Kursi kantor. Nyaman ya. Ini kok buat kerja ya. Ya itu ada mejanya juga enak. Nah ini di sini juga nih. Ini mejanya Mas Akhir, guys.
Ini udah kayak meja bos. Iya kan? Bos. Bosnya siapa? Gak lucu. Gak lucu. Aku sudah gak lucu sekarang. Oh no. Nah. Ya, kalau mereka jadi, kerja di sini. Biasanya kita tugasnya ya di sini. Kalau saya di sini. Coba duduk mas, duduk. Enak gak? Enak gak? Di sini, enak di sini. Ini juga ada kantor. Siapa tahu mau tidur juga kan? Asik ya. Iya. Terus kita juga ada printer. Kills nih, dia udah disediain printer juga di sini. Jadi kita tinggal beli paper sendiri. Nanti bisa gunain printer yang atas. Oh, ini ada rak-rak ya ini ya. Cuma ini tak. Kalau masak enggak bisa ya Mas ya di sini. Kalau tadi kita pindah tidur di sini. Ngekos di sini. Oke. Okay. Jadi ini sini isinya seperti ini ya, teman-teman ya. Berantakan sih, berantakan. Enggak, tapi nyaman. Coba kita lihat yang sana. Ini AC. Oh, ini AC ya. TV, monitor ya. Ini monitor buat anu kalau kita lagi rapat meeting, ya. Meeting rapat-rapat. Oke. Okay. Ini. Ini ada monitor juga ya? Iya. Biasanya kita taruh di sebelah sana karena di situ kan biar buat meeting juga. Ada mejanya enak. Coba lihat yang kita di sini. Okay. Lihat yang ruang sebelahnya. Ini yang bukan AC ya? AC. Yang nggak suka AC yang suka alami bisa di sini. Nah, ini nih tempatnya. Ini yang kalau teman-teman sukanya nggak suka AC ya, suka kerja yang di tempat yang nggak dingin. Tapi ini suasananya juga rindang ya? Rindang. Samping ini ada taman-taman bunga di sini. Jadi sirkulasi udaranya bagus. Gitu ya. Bahasanya udah kayak. Nah, biasanya kalau karena kita muslim kan ya. Oh iya, salatnya di mana? Salatnya di sini, musalanya enggak ada di luteran. Jadi kita harus ya, memanfaatkan tempat ini ya sebisa mungkin ya. Sebisa mungkin nanti bawa sajadah sendiri. Tinggal taruh di situ. Pokoknya teman-teman semuanya di sini sudah tahu kalau ada jam-jamnya gitu kan. Saya biasanya langsung ambil wudhu di toilet sana, terus langsung gelar sajadah di situ, langsung sholat. Pokoknya teman-teman toleransinya tinggi, enak. Jadi mereka enggak apa namanya fobia Islam, enggak. Enak lah. Jadi sini anu ya, nyaman ya. Nyaman. Teman-teman juga ramah semuanya. Oke. Mau lihat toiletnya enggak? Toiletnya bersih. Bersih. Apa? Ayo. Mau lihat toiletnya ya. Oke. Okay. Ini mah kayak toilet hotel. Ya biasa. Ini ada apa ya namanya? Buat dia mengambil air lah intinya. Air dispenser. Ya. Nah, tinggal colok aja ya. Tinggal pencet. Buat air. Nah, ini ada toiletnya. Biasa, wow, standar. Ya ini mah toilet besar ya, bagus ya. Standar lah ya. Oke. Jalan ke sana ya. Yep. Jadi yang apa namanya? Dibilang gedung yang penyambung tadi. Oh iya. Ini menghubungkan KQIC dengan Nikon. Wow, ini jadi kayak rooftop ya? Apa sih sebutannya? Iya, iya. Juga. Terbuka lah. Ini itu parkir yang beskon tadi. Oh, grimis guys. Grimis ya. Ini melihat KKU dari atas. Buat foto-foto biasanya. Oke. Okay. Kita balik aja yuk. Dah, krimis. Krimis. Ini ruangan-ruangan dosen. Acan. Oh, bagus sih. Ruangan dosenku, acanku di sebelah sana. Keren sih. Yuk. Tempat meetingnya. Itu ruangan acanku yang lantong. Keluar. Ayo. Keluar. Ada orang mas. Ya. Jadi nggak apa-apa, teman-teman dong. Terus turun kita. Oh, kiri. Kayak PU dan co-working space. Gila kan?
Keren banget coba. Ini namanya Forest Kami. Kalau pasti kami. Ngeri 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 ngeri. Di sini co-working space dan TO-nya di sini. Sekarang lagi kita enggak apa ya? Iya, enggak apa. Oke teman-teman, sekian tour singkat dari kami ya di Fakultas Ekonominya GGU. Sampai jumpa lagi di video-video yang akan datang. Salam.